Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyampai radio DJ Lin yang kini sedang berada di Tanah Suci Mekah berkongsi kabar duka selepas memaklumkan abangnya Muhammad Yusuf Abdul Majid telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir awal pagi tadi. Kabar mendukacitakan itu dikongsikan sendiri oleh DJ Lin atau nama sebenarnya Roslinda Abdul Majid menerusi sebuah hantaran di laman Instagram. Pada masa yang sama, DJ Lin turut mendoakan semoga kakak ipar dan anak-anaknya diberikan kekuatan bagi menempuh detik sukar itu. Al-Fatihah untuk arwah abang saya yang tersayang Muhammad Yusuf bin Abdul Majid yang baru saja menghembuskan nafas terakhir jam 5.10 pagi tadi waktu Malaysia. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga Kak Nurli dan anak-anak tabah menerima ketentuan Allah yang lebih menyayangi arwah, tulisnya. Dalam pada itu, penyampai radio Surya FM itu memohon maaf karena tidak dapat bertemu dengan abangnya itu sebelum jenazahnya dikebumikan. Selamat jalan usop, insya Allah di satu ketika kita pasti akan bertemu kembali di alam sana. Maaf sebab tak dapat berada di sisi jenazahmu, hanya doa yang mampu aku panjatkan dari bumi Madinah untukmu. Dari 10 adik beradik kini kami tinggal 8 beradik saja. Katanya lagi, menjengah ke ruangan komen rata-rata netizen menitip kata-kata seman dan ucapan takziah buat seluruh keluarga DJ Lin. Terdahulu DJ Lin memaklumkan dirinya kini akan menunaikan umrah di Tanah Suci Mekah selepas beberapa hari berada di Madinah. DJ Lin telah berangkat untuk menunaikan umrah ketika awal Ramadan pada 22 Mac lalu.